celaka nih. Astagfirullahaladzim. Hani. Siapa yang taruh ini di sini? Aku juga nggak tahu, Pak. Aku masuk ke sini, ini udah ada di sini. Aku nggak tahu siapa yang melakukan ini sama aku, Pak. Pembunuh, pembunuh, kamu pembunuh. Aku akan membalasmu. Apa yang melakukan ini juga orang yang sama dengan yang tadi chat dan meneror aku. Tapi siapa dia sebenarnya? Ya ampun, Kak. Ini bahaya, Kak. Ini ilmu hitam. Serem banget. Abel, kamu jangan nakut-nakuti kakak kamu. Tapi papa yakin, orang yang naruh ini belum jauh. Pasti sembunyi di daerah sini. Ayo kita cari semuanya, ayo. Percuma, Pa. Orangnya juga udah pergi. Mama tahu siapa orangnya. Ma, siapa, Ma? Orang itu udah bisa masuk ke dalam rumah loh, Ma. Ya, siapa lagi kalau bukan Tias. Tias. Lihat Kak Tias ngelakuin ini. Ya kalau lihat langsung sih memang enggak. Tapi mama yakin ini pasti perbuatannya Tias. Karena sekarang siapa lagi yang benci sekali sama Hani kalau bukan Tias. Dia mau Hani terganggu jiwanya dan menjadi kacau. Dan dia akhirnya merebut Tian. Mama, tolong, Ma. Jangan seujung sama Tias. Pak, aku tuh gak seuzon loh sama Tias. Aku bicara kenyataan. Ya. Karena sekarang Tias itu sudah mentok. Sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Supaya tidak diceraikan sama Tian. Akhirnya apa? Ya pakai guna-guna lah. Dan tadi Tias tiba-tiba datang ke sini bikin onar di sini. Akhirnya Hani kalap. Dan gak sengaja tadi menampar Aura. Hani nampar Aura? Ya ampun, Kak. Aura kan kakinya lagi sakit, kasian dong. Mama tuh gimana sih? Kenapa malah dibuka ke Papa dan Abel kalau aku udah pukul Aura? Ya ampun, kenapa juga aku sampai keceplosan sih? Kalau kayak gini jadi bumerang kan sekarang buat Hani. Kaki Aura baik-baik saja kok, gak ada luka. Alhamdulillah, jadi gipsnya boleh dibuka dong. Kita lihat ya. Sekarang coba Aura tekuk kakinya pelan-pelan. Ya. Sakit nggak? Sedikit aja. Bagus dong, kalau sedikit artinya udah mau sembuh. Jadi nanti kalau dipasang gipsnya lagi pasti cepet sembuh. Tuh Aura, dengerin apa kata dokter. Jadinya biar cepet sembuh. Iya sih. Kalau masih ada gipsnya, biasanya kaki Aura kegatelan, pengen garuk rasanya. Boleh ya dok, dilepas? Boleh dong Aura, tapi nanti tunggu sakitnya benar-benar sembuh. Ya sekarang tahan dulu, biar cepat sehat ya. Iya deh. Ya Aura sabar ya. Yang penting cepat sembuh. Nanti kalau misalnya dipaksa, Aura makin sakit kakinya emang mau. Nggak mau, Aura mau sembuh kakinya. Gitu dong, Peter. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.